Bersuwi Pak ya. Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok gak Pak? Mas Gibran jadi dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Gibran Pak Jokowi Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi. Kalau pesan santri cukup ramai Pak. Ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Ya, Pak. Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik. Bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah gimana Pak? Di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak, kan Erlangga, sudah Pak. Satu minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah... Nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran, Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak, izin, komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Gibran Pak Jokowi. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya tambahan kuota ya, sudah diputuskan oleh Perdana Menteri, oleh Pangeran Muhammad bin Salman bahwa Indonesia diberi tambahan 20.000 setelah saya menyampaikannya dalam makan siang hari Jumat yang lalu. Udah, ini tinggal ditindaklanjuti dengan surat aja, Pak. Bisa mulai tahun depan, Pak? Iya, insya Allah. Kalau itu udah beres. Terima kasih, Pak.